Secara langsung sinaran 9 akhir dipersembahkan. Dan terlebih dahulu terima kasih diucapkan kepada tetamu kehormat Tan Sri Datuk dan Datin yang sudi datang memeriahkan rancangan. Terima kasih. Di sebelah peserta pertama, Yafi Halil nama diberi. Wajahnya garang, urat dawai bertulang besi. Masuk sinaran nak jadi penghibur hajat di hati. Kalau dah bersedia silalah pergi. Sungguh saya permaisuri. Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Isma Jalil dalam rancangan Bincang Bengang. Jadi kepada anda semua, bukan kepada anda, kepada pihak TV3, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mengenang saya menjadi host dalam minggu ini. Sebelum saya duduk, saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Siapa yang tak ada tangan, sila angkat tangan. Oh, nampaknya semua ada tangan. So kita hangatkan saudara bermain tepuk tangan. Okay, seperti biasa dalam rancangan Bincang Bengang, kita akan memaparkan beberapa kes bengang. Kes bengang yang pertama datangnya daripada Castello Kuyuk. Dalam kurungan bukan nama sebenar. Okay, katanya dia mempunyai seorang isteri yang cun gila. Orang gila pun tak cun macam isteri dia. Masalahnya, isterinya bersuara kasar macam suara DJ Yafi Halil dan ini menyebabkan kawan-kawannya selalu mengejek. Hai, suara kasar ada baiknya. Suara lembut pun ada keburukannya. Kerana saya teringat di kampung saya, ada seorang lelaki. Badannya gagah perkasa, kepalanya botak. Sekali pandang, macam setungkul. Dua kali pandang, dua tungkul. Okay, satu hari rumahnya terbakar. Rumah terbakar, tak ada apa dapat diselamatkan. Tak ada apa dapat diselamatkan kerana... Kerana apa? Yelah badannya gagah, jalan macam ni. Muka macam ni. Tapi bila rumah terbakar, tolong! Tolong! Rumah saya terbakar! Jadi kepada saudara Castello Al Galero, bukan? Castello Kuyup, suara isteri anda yang kasar tu ada baiknya. Tak percaya, bakar rumah anda. Tengok macam mana dia minta tolong. Okey. Ini pula kisah benar semasa saya jadi wartawan sebelum saya jadi DJ dulu. Saya diarahkan oleh pihak majikan sebagai wartawan untuk membuat liputan di satu kawasan kemalangan. Kawasan pula, tempat kemalangan. Yang saya bengang, sebenar rancangan Bincang Bengang ni, dua orang yang sedang kronik, teruk, terlantar, terbaring atas jalan. Yang saya bengang dengan seorang ni, dia putus kaki. Dia bising, Allah mak. Jadi saya katakan dia, kawan awak, bukan. Sebelah ni siapa? Dia kata abang ipar dia. Awak ni membebel baru putus kaki. Abang ipar awak tu putus kepala tak bising pun. Okey, kes bengang yang terakhir. Datangnya daripada siapa nama ni? Siti Nur Hasriza. Katanya boleh tak diputarkan sebuah lagu yang sesuai untuk dirinya. Dia ni katanya peras tertongging. Dia bengang lah tu. So untuk tuan-tuan dan perempuan sekalian, terimalah. Kaum wanita sediakan tisu, kaum lelaki lengan panjang boleh, dengan pendek pun boleh. Stand by music. Bengang, jangan-jangan bengang. Tepuk tangan sama-sama. Janganlah kau bermasam muka. Mari bersama bergembira. Mula-mula aku berjenaka. Tiba masa lagu pun bermula. Kecil besar tua juga muda. Semua ketawa. Korang tak bengang ke? Lagu tu kan tak sesuai untuk orang foto pecinta. So berkata kalau kita bersubah lagu yang sesuai, dua suai dan tiga suai setelah diubah suai. Stand by. Stand by, stand by. Ketiban bulan, pakai ketiban bulan. Jiwaku rindu pakai kedipan ketiban bulan. Sungguh tak kusangka, sungguh tak kuduga. Mengapa semua terjadi dengan begitu saja? Bahwa angka dan hayatku terbang begitu tinggi. Melayang lepas sampai tempat tidur. Tak tahu lagi betapa rindu makin adu-adu di hati. Kerasa pujaan ini sudah ku miliki. Bagaikan bunggu merindukan bulan. Hatiku jadi tak karuan. Bunga-bunga asmara membuatku terlena. Bila nanti hidup berdua. Rindu yang ku rasakan telah lama ku simpan. Hanyalah padamu seorang.
cinta dan sayangku sungguh bergelora. Makan jadi tak enak di siang dan malam, tidur jadi tak nyenyak tanpa kau seorang. Sungguh kasih, sungguh sayang, aku cinta kamu. Demi kasih, demi cinta, semuanya untukmu. Jangan kau ragu lagi, jangan kau ragu lagi, karena harapan hati sudah dalam berkata. Sekian saja satu persembahan, sinaran akhir kesembilan. Ayo pop it up. Salah dan silap harap dimaafkan, ini hanya satu hiburan. Terima kasih.